Ada pemandangan yang berbeda di sekitar alun-alun kota Tangerang, tempat yang dikenal dengan sebutan Lapangan Ahmad Yani ini kini kondisinya semakin semarak dan meriah. Hal ini terjadi dengan hadirnya destinasi wisata air baru yaitu objek wisata perahu kano yang berada persis di depan alun-alun pada Jumat 22 Juli 2022 pagi. Sobat Warta Kota, saat ini saya berada di Kali Sipon, tepatnya di depan alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang. Saat ini sedang berlangsung uji coba nih sobat wisata air baru nih yang milik Kota Tangerang yang bernama Perahu Kano yang dibuka ini gratis ya sobat, gratis. Hanya dibuka jam operasional hanya Sabtu dan Minggu saja. Jam 11 sampai jam 4 sore. Kemudian kalau itu hari Sabtu. Pak, tanya boleh? Kenapa? Tanya. Oh iya. Pak, boleh tanya? Sini Pak. Iya. Sebelah sini Pak. Pak, ini ada kegiatan apa hari ini? Kok kayaknya meriah banget ini Pak. Iya, kalau untuk hari ini sedang ada pelaksanaan uji coba ya Pak ya? Uji coba perahu, wisata perahu kano di depan alun-alun Ahmad ini Yani. Ini baru ya Pak, wisata baru iya, ya Pak ya? Iya, wisata baru di Kota Tangerang Pak. Ini kalau mau naik gimana caranya? Gratis? Kalau untuk mau naik, bisa masyarakat tinggal datang ke alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang di hari Sabtu dan Minggu. Kalau untuk pagi hari di jam 7 sampai 7. Jam 11. Terus untuk sore hari di jam 4 sampai setengah 8 malam. Dan ini free, gratis. Gratis ya Pak? Gratis. Pak, jumlah kanonya berapa sih Pak? Untuk jumlah kano saat ini ada 5 unit Pak. 5 unit? Ada 5 kapasitas unit. Kapasitas berapa Pak? Untuk kapasitas, dia kalau didampingin oleh pendayung hanya satu orang. Tapi bisa berdua tanpa pendayung. Jadi nanti masyarakat bisa mendayung sendiri. Oh gitu ya Pak? Iya. Pak, ini berapa panjang Pak ini? Kurang lebih treknya ada 100 meter 100 Pak. Meter ya Pak ya? Dari shelter 100 meter. Tapi aman nih Pak ya? Aman Pak. Karena sudah dilengkapi life jacket juga, jadi pengunjung yang naik perahu wajib menggunakan life jacket. Pak, himbauan sama masyarakat Pak, ajak Pak, ajak. Iya, himbauan untuk masyarakat Kota Tangerang, saat ini ada wisata baru di Kota Tangerang, yaitu wisata air perahu kano, dan ini free, dan wisata ini sangat asik, sangat seru, mengingat di Kota Tangerang ini banyak tempat wisata, dan ini adalah wisata yang terbaru, wisata air. Dalam kota ya Pak ya? Iya, di dalam Kota Tangerang. Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Bowo. Pak Bowo bagian apa Pak? Saya pengawas taman Brigade 1016. Iya. Nama lengkapnya Pak? Hartono Prabowo. Ya, makasih ya Pak ya. Iya. Demikian sobat, keterangan dari Pak Bowo mengenai sekilas wisata perahu kano sebagai wisata air terbaru nih Kota Tangerang yang ada di tengah taman sobat. Seperti ini. Bagi warga yang ingin ini datangnya kemana Pak? Kalau misalkan ada warga yang pengen kemari Pak, ini daerahnya namanya Pak? Oh ini di alun-alun Ahmad Yani di Kota Tangerang. Shelter apa Pak? Shelter alun-alun Ahmad Yani. Ahmad Yani ya Pak ya? Iya. Kalau batas usia boleh Pak? Berapa Pak? Batas usia kita anak kecil juga boleh, yang penting didampingin. Ada pendampingnya iya, ya Pak ya? Iya, pendamping orang tuanya. Semoga masyarakat nih bisa antusias ya Pak ya? Iya.
dengan panjang lintasan sepanjang 100 meter nih sobat, bisa sekitar 15 menit bisa Anda lintasi di sini gratis. Ayo deh datang deh rame-rame ke sini, ajak keluarga Anda. Pak, balik lagi aja Pak. Lokasinya ada di lapangan depan lapangan Ahmad Yani nih sobat, shelter alun-alun Ahmad Yani. Yuk kita coba deh berwisata air kano, wisata destinasi wisata baru nih yang ada di Kota Tangerang. Dengan memanfaatkan kali Sipon yang mengalir, yang berasal bersumber dari kali Cisadane. Jangan lupa subscribe ya.